sudah mencuci kata kerja. Kata kerja piring, objek, dan kata konjungsi. Konjungsi. Iya. Atau kata penghubung. Kata penghubung. Iya. Mencuci sepatu, kata kerja. Iya. Kerja sementara, kata konjungsi atau kata penghubung. Iya. Bapak makan. Ada tanda koma. Sementara koma. Iya. Bapak makan. Jadi kata kerja. Bapaknya subjek, makan kata kerja. Sekarang tentukan klausa pertama dengan klausa kedua. Justina menjadi subjek, mencuci menjadi kata kerja, piring menjadi objek. Ini masuk di klausa pertama. Dan menjadi konjungsi. Iya. Mencuci piring, kata keterang, kata kerja. Sementara kata konjungsi, bapak subjek, makan kata kerja. Jadi ini masuk konjungsi itu klausa kedua. Tidak, itu tetap klausa pertama. Karena dilakukan oleh satu orang, ya. Sama. Sudah, tidak apa-apa. Itu saja nanti dijelaskan. Karena bingung dengan adanya konjungsi, ya. Sedangkan klausa kedua. Dan klausa kedua ini masuk bapak makan. Iya. Ini masuk di klausa kedua. Iya. Yep. Klausa 1. Yang di sebelahnya juga ditulis klausa 1. Berarti adik Justina mencuci piring dan mencuci sepatu sementara bapak makan. Itu termasuk kalimat majemuk setara. Jenis apa yang sudah Pak Justinus buat? Ini jenis kalimat masuk di sejajar. Iya, sejajar. Setara sejajar, jenis. Tadi sudah benar. Jenis kalimat masih ada di atas tulisannya. Jenis kalimat majemuk sejajar, sejalan. Iya, sejalan.